Prediksinya, Kaltim akan memasuki masa puncak dalam 1-2 bulan ke depan. Saat itu, terjadi lonjakan jumlah pasien terpapar virus corona hingga 500 orang. Jika benar terjadi, rumah sakit akan kewalahan, dokter dan tenaga medis menjadi sangat kelelahan. Simak informasinya. Update per hari Rabu 22 April 2020, total pasien positif di Kalimantan Timur ada 69 orang. 11 diantaranya telah sembuh dan 1 meninggal dunia. Terjadi tren penambahan pasien positif dalam 5 hari terakhir. Jika pada tanggal 17 April pasien positif ada 44 orang, pada tanggal 18 April bertambah menjadi 54 dan pada tanggal 19 April menjadi 59. Sehari kemudian, yaitu pada tanggal 20 April, jumlah pasien positif menjadi 63 dan naik lagi pada tanggal 21 menjadi 68 orang. Dan hari ini, 22 April, menjadi 69 orang. Tren pelonjakan jumlah pasien positif itu seperti memberi aba-aba bahwa prediksi sejumlah ahli mengenai wabah itu mendekati kebenaran. Di Kalimantan Timur, seperti disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, dalam 1-2 bulan ke depan, bersiap-siap menghadapi lonjakan jumlah pasien positif hingga 500 orang. Keterbatasan, baik dengan melakukan screening pada pendatang dari Kaltara, yang melakukan di pos keterbatasan, dan juga ada informasi terkait dengan kasus yang terkonfirmasi yang saling berkaitan juga pasti akan disampaikan tugas sekalian masing-masing. Ini sudah jalan seperti itu. Nah, tentunya juga teman-teman dari Prof juga sudah mengantisipasi kemungkinan pendatang beberapa yang sudah terjadi transmisi. Itu. Nah, kemudian terkait dengan terjadinya outbreak, ya, memang dari Kota Samarinda dengan perhitungan jumlah kasus yang ada di Samarinda sudah diperkirakan seperti itu. Nah, kalau secara provinsi kita lebih pasti itu karena memang kecepatan hasil yang kita dapat ini yang membuat agak sedikit bias karena dari kalau kita lihat dari hasil screening rapid test itu kan ternyata memang ada sekian 79 yang reaktif dan ini juga potensial untuk yang positif. Nah, angka-angka ini yang kita tidak bisa menetapkan secara pasti besarnya dan berapa banyaknya, tapi perkiraan kalau jadi outbreak memang sekitar 500-an, dan itu nggak jadinya di akhir Mei, sekitar Mei akhir sampai awal Juni. Sebenarnya seperti itu perkiraan. Dan ini agak berbeda sedikit antar kota-kota tergantung dari besaran kasus dan juga pergerakan dari orang. Nah, samping itu juga antisipasi yang dilakukan memang masing-masing kabupaten kota kan melakukan upaya untuk bisa mencegah terjadinya penularan ini. Nah, dan ini juga belum terlihat hasil secara maksimal karena beberapa daerah sudah mulai memperlakukan pengaturan alur lalu lintas dengan ketat, kemudian juga yang tidak, tapi ada juga yang sudah diberlakukan, kemudian sekarang yang juga kembali longgar lagi. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari kecepatan. Masa puncak sudah di depan mata. Bertambahnya warga yang terinfeksi, maka bertambah luasnya juga tingkat penularan antar warga. Kita tidak tahu lagi siapa orang di dekat kita yang tertular atau tidak. Jika saat ini sumber penularan virus karena dibawa dari luar kota, tapi nanti kemungkinannya sudah antar warga yang disebut transmisi lokal. Lihat sendiri kan di media yang selalu dilaporkan bagaimana perkembangan Kalimantan Timur dan khususnya Samarinda, memang demikian kenyataannya. Yang pertama, yang kedua, kita juga menjaga jangan sampai terjadi kondisi ini sudah transmisi lokal yang sudah susah kita lihat dari mana asalnya. Jadi lebih bagus kita mengantisipasi jangan sampai terjadi outbreak baru. Tidak ada yang bisa membendung penyebaran virus yang belum ada obatnya. Apalagi, imbauan pemerintah agar warga tetap berada di rumah masih banyak diabaikan. Jalan-jalan setiap harinya masih ramai, warung makan masih buka dan banyak yang berada di luar rumah tak memakai masker. Sejak diberlakukan masa pembatasan sosial sejak 17 Maret 2020 yang ditandai tidak adanya murid dan mahasiswa belajar di sekolah, sebagian warga mulai merasa bosan terus-menerus berada di rumah. Sebagian lagi bahkan sudah tak memiliki bekal makanan. Kami ini dampaknya luar biasa.
itu bayangkan sopir kami itu tidak jalan. Nah, sementara sopir ini prinsipnya itu jalan baru dapat duit. Dapat duit baru bisa makan. Jadi kalau tidak jalan, ya mereka tidak dapat duit. Nah, mereka tidak dapat duit, ya ini dah. Ya kalau ada tabungan, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya tidak ada pilihan, hanya cuma sabarlah. Tapi perjuangan melawan virus corona masih panjang. Jika sebagian memprediksi dalam 1 hingga 2 bulan ke depan adalah masa puncaknya dan kemudian terjadi tren penurunan, tapi sebagian ahli lagi punya kekhawatiran. Jika salah dalam menerapkan strategi, maka ancaman gelombang kedua yang lebih besar akan datang lagi. Semoga prediksi ini tidak terjadi dan Kaltim lebih cepat normal kembali. Pesan penting dari semua ini, mari warga Samarinda mematuhi imbauan pemerintah. Tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker, dan sering mencuci tangan. Kaltim TV melaporkan. Sekian informasi dari Kaltim Update kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Pikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.